Guys nih ya, cara ngelepas bus arem ini guys, Vario. Oh, ini berlaku buat Vario dan juga Beat. Ini busnya sudah goyang-goyang seperti ini dan ini bisa dilepas guys. Nah, karena sudah rusak ya, caranya kita gunakan ini baut, nggak tahu ukuran berapa tapi kuncinya 19 dan juga ringnya dan murnya ya. Ini beli di toko bangunan guys, kemudian pakai bantuan kunci sok 19, ini kunci sok 19 sama kunci sok 30. Caranya seperti ini guys, caranya ini kita masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini kan sudah rusak, ini dilepas saja. Kemudian ini baut kita masukkan dari dalam sini, dari bawah sini masuk ke sini guys. Mana nggak kelihatan? Nah, seperti ini masukkan aja sudah. Kemudian ini untuk cangkang luar kita taruh di sini, pastikan ini bisa masuk seperti ini ya. Nih, ini yang baru tengahnya itu kenceng. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, dilanjut ya, kita masukkan seperti ini, kemudian ini pasang di sini, kasih ring, kemudian pasang murek. Kemudian ini bautnya tinggal dikencangkan saja pakai kunci 19 seperti ini. Nah, sudah terlepas. Dia masuk ke dalam sini, guys. Tuh. Cara ini berlaku untuk semua tipe Honda Matic ya. Beat Vario semua bisa seperti ini, guys. Jadi, cari aman ya biar ini nggak pecah. Kalau dipukul-pukul kan resiko banget pecah. Kita cari aman seperti ini, guys. Nah, ini yang rusak. Dia utuh guys nih, enggak rusak ya, ya maksudnya enggak sampai cecel bocel. Kemudian tinggal kita pasang yang baru, kasih oli dulu. Untuk pasang yang baru enggak bisa ya, karena asnya ini enggak masuk. Kalau masangnya dipukul saja, soalnya masang itu lebih mudah daripada nyopot. Kalau masang mah amoh guys. Ya. Oh ya.
Kalau untuk masang itu amoh, karena kenapa? Karena baru semua dan ada pelumas lah. Kalau ngelepas itu kan biasanya sudah berkarat dan sudah kena panas dingin sehingga dia lengket. Seperti itu ya guys, tinggal yang sebelah sana guys. Semoga bermanfaat guys. Ini nggak tahu baut apa, baut beton kayaknya apa baut baut kayu usuk. Kalau ngopi. Iya. Ye, anu ban kayak sih kurang tira yo.